kuasa hukum kok rene saiki. Hah? Kon kuasa hukum kok rene. Aja jadi kuasa hukum. Langgah iku bongkar kowe, Ibu. Sejalan ya? Iya. Oh, ini akses jalan? Iya, ini apa ya? Selokan. Kecil gitu loh, Pak. Selokan. Ini jalan penanggal, Pak. Batas. Ini jalan penanggal. Jalan penanggal. Rumput tengah ada sebetulnya. Ada jalannya? Ada. Ini sebetulnya. Oh, ini jalan? Iya, ini dipakai gini. Itu ada patok nggak sih itu, Pak? Loh, lah iya. Disewa-sewa, no? Yang disewa ke sana, Pak. Enggak, ini loh. Ini. Oh iya, disewa kan? Iya, ini. Sinyawa mana, siapa? Yang punya, Pak. Yang punya, Pak. Ini beda pemilik, Pak. Oh, beda pemilik? Ini disewakan. Ini pemilik lain? Lain. Ya, ini. Ini pemilik lain? Iya. Ini jalan? Iya, jalan, Pak. Nah, tapi nggak diakui saya, Pak. Yang menjadi permasalahan ini, Pak. Mana? Nah, saya, Pak. Ini seharusnya bersih, Pak. Oh, iya. Seharusnya bersih, tidak ada hal yang semacam ini. Mengapa? Karena di sini banyak penghuni, pos. Iya, pos. Jadi yang dikhawatirkan Pak Roket ini kalau masuk, mungkin sepeda motornya kena tenggornya entah anu kan jadi masalah, Pak. Ini yang perlu saya jelaskan di sini. Makanya di sini permintaan beliau ini kalau memang ini akses ya harus dibersihkan gitu. Kos-kosan ini punya siapa? Dia yang mana orangnya? Sudah di setting sama ini, Pak. Ini saya kemarin ditegur, Pak, gara-gara kan di sini ditegur sama si cuti ini, Pak. Ditegur, Pak. Enggak boleh gitu. Pak Harmusi. Jadi monggo melihat ke belakang. Nah, ini sampai sini, Pak, batasnya. Mari bilang, Pak, saya jalannya cuma batas umur itu aja. Itu mau ditutup mana? Silakan, saya bilang gitu. Mau ditutup tuh. Silakan. Tapi ini di anu jalan ya, Dip. Nggih, Pak, mau niki enten apa ngeten, Pak, bunyi negang lho, Pak. Oh iya. Nggih. Ini ya? Nggih, Pak. Ini kan gang ini. Iya. Ini kalau Pak pun ini yang tadi Pak 2019 nih kalau pulau pun nanti diserobot Pak lo Pak 2019 Pak ini kan nanti dia Pak ya 2019 tadi langsung diserobot Pak pulau Pak Alhamdulillah masih sakit muncul jeneng pulau soalnya Pak enggak ya tahu kit nih kan pulau ngurus minggu nih gitu pulau ditanyain sama orang BPN Bapak punya surat berapa? Pernah berapa? Satu. 2019 pernah masuk? Belum. Ini sudah 2019 sudah pernah masuk ini. Belum Pak, ini saya punya cuma satu. Berarti ya penjarahan nih. Ini penjarahan, memenjara punya kamu ini. BPN untuk menolak ini. Iya Pak. Lah kok sampai lewat kali Bulura ini monggo Bu benar aku. Iya, sampun Pak. Apa Bulura ta? Nggih. Bu. Monggo. Kalau tanggal kalau bulan pun lagi terus kados nopo kaitan niki Bu. Ya Pak, kalau terjadi bisa jadi yang bisa jadi kado lebih banyak loh Pak. Kalau mangkat kalau sampai ya Pak, mau coba kudu laran geger sih Pak, baru ditindak ya Pak, lo sama ngoten Pak. Bujuk kalau sama nangis Pak, sabar Pak, sabar Pak, jangan sampai geger Pak. Saya sih Pak, kalau nyontol Pak. Gak ditempati dari rumah Iwong. Ditempati Pak, dia sengaja menghindar Pak, sengaja menghindar. CCTV lo baru kemarin oleh masang itu. Begitu ada undangan ini Pak ya, dia langsung istrinya langsung dipulangkan Pak. Istrinya dipulangkan dia kerja. CCTV mantau saya, Pak. Pak, lapor sama niku, ngoten. Kulo nutuk kabel wingi lho, Pak. Wingi, Pak, ditegur lho, Pak, kalau CCTV niku. Dari kelurahan mana? Saya, Pak. Kelurahan? Iya, saya lurah. Oh iya. Gimana Bu ini, Bu? Iya, Pak, sudah kami mediasi. Sebenarnya kan kalau ini kan dulu induk, Pak. Heeh. Jadi satu induk. Satu kemudian, induk. Bapaknya dari Pak Agus ini beli dibeli ke Pak Rauf. Dijual ke Pak. Pak Rauf nih Pak. Heeh. Dijual ke Terus? Pak Taukit. Nggih. Yang lain ini kos-kosannya dia. Nggih. Tapi jelas jalan gini anunya. Kalau ini dari BPN nggih Pak. Dari BPN. Dia kan jadi gang. Gang. Memang gang. Tapi dipakai dia untuk ini usaha. Untuk apa? Untuk usaha. Untuk usaha untuk ini. Nggih. Kalau benar dia aku ngerti halat nih Pak. Ini tanah saya. Tinggalnya di mana sih orang ini? Tinggalnya di sini Pak. Nah, terus kalau gini kemana? Depan sendiri. Sengaja menghindar Pak. Undangan pertama datang lho Pak istrinya langsung dipulangkan. Ini berarti warga kan nggak anu apa itu? Gini aja Bu, ya Bu Lurah.
tegurnya ini, ini ono enggak lah, enggak bongkar aja enggak apa-apa, sudah kami tegur. Oh ya bongkar aja enggak apa-apa, Satpol PP boleh. Kalau dia mau menang-menangkan sendiri seperti itu enggak boleh, tanya aja ada IMB enggak punya dia tuh. Tuh, ada IMB-nya dia, kalau enggak ada ya bongkar aja. Mencarian akses jalannya. Kemarin sudah kami mediasi, sudah kami minta untuk pengukuran ulang di BPS ini supaya jelas. Pengukuran. Kan kalau yang di Agusnya belum berangkat, Pak. Belum, memang dia menghambat. Sudah sempat ke kami, cuman kemudian minta dibayarin dulu. Dia itu menghambat jelas. Kalau orang menghambat seperti itu, kalau mau minta surat apapun enggak usah dikasih. Siap. Udah, enggak usah dikasih. Dia kan menangnya sendiri. Gitu loh. Wong jalan dipakai untuk usaha. Disewa-sewakan lagi. Yang depan itu? Nggih, laras. Yang bakso segala macam itu disewa-sewakan lagi itu. Iya toh? Nggih. Itu kan menang-menangan dhewe tidak iku. Hasil mediasi kemarin Pak Resum Pak ya sehari suruh buat ini Pak. Sorry. Suruh buat petak bintang Pak nggih. Heeh. Sampun ten. Suruh pengukuran. Lah sudah diukur ini Pak. Iya, sampun Pak nggih. Kula gak saking ngono dhuwit Pak. Kula sampun itu kerjaan iku lho Pak. Lho. Saking kepengin ngurus petak bintang iki Pak. Aku gak saking ngapui wong Pak, tapi kepengin dadi wong ngapui Pak. Dikene ngurus kula urus. Tapi kenyataane nopo? Nol Pak, mboten. Dan mau dijen Bapak. Iya. Tiga pilar kelurahan sudah Pak. Mengupayakan mediasi hari Jumat kemarin tapi satu enggak hadir. Nah, kalau enggak hadir pertanyakan itu bangunannya itu. Kalau enggak bongkar aja Satpol PP enggak apa-apa. Maaf. Loh kalau dia ya. Ini enggak punya ada, Pak. Mana suruh sini? Ini Mas Agus. Mas sini, Mas. Enggak apa-apa ngomongan. Sini. Sini. Wah, warai gede nih sak mene tapi makedel ngene ya. Loh, enggak makedel, Pak. Ade ngomong data, Pak. Ini lah ya data. Si iki lho. Hasil BPN. Terus. Lha iki ora dalan iki lho. Lho. Sik, Pak. Kan kabeh kan tak kuasa hukum kabeh. Aku ndepe BB kan, Pak. Lho. Tanya dulu lah sini, jelasin dulu lah. Aku mah dikon ngukur. Kuasa hukum kan rene saiki. Hah? Kon kuasa hukum rene. Aja jadi kuasa hukum. Langgah iku bongkar kok, Ibu. Bangunan kon bongkar, ono ijene gak, IMB-ne gak, Un? Ada IMB-nya gak, Un? Ada IMB-nya gak bangunanmu ini? Aku pengen terus tanya ada IMB-nya enggak bangunanmu? Tak kono sik, Pak. Kono aja mbulet. Mbulet piye? Pasti kono IMB tak jamin kono IMB ini. Lah kono IMB ini tak bongkar iki. Iki ono iki, Yon. Kenapa? Iki ono ya, Wan. Lho aku takon kon kok. Lho iki ono enggak ya, Wan? Kan yo padha to, Pak. Sampeyan takon aku, sampeyan takon iki. Awakmu aja mbulet, ya toh? Jelas-jelas awakmu iku wong nakalan. Ya nakalan piye? Lho nakalan. Pasok gang jang mbok tutup. Sik lho, sik ngene Pak ya. Sik ya. Kok usah takut dulu lah. Lho, sik. Kenapa Pak jangan usah takut. Sik ya. Jadi hukum apa kon niku? Ojo ngono kon niku. Bukan ngono Pak. Tuku, ya Mas iki tuku. Ya kondisine kan kok ngene. Ya toh. Kon generasi kepiro? Hah? Generasi kepiro? Dari pertama Pak. Kon tuku ngono iki? Enggak. Yo. Sik ngene Pak. Sik ya, sik sampe tak jelasno dhisik alure ya toh. Waktu bapakku tuku, iya kan iki kan cek ngene wong kos-kosan to mbiyen to ya to lah bapakku tuku dijak ning ngene Pak iki ning ngene Pak Raup ya to meja Pak Raup dikon ngomong Pak iki dalan wis urusan mbek iki karena apa kan wis pembeline kan apa sing duwe kan beda ya to lah waktu masih gitu ku ning ngene Pak Raup ya gak ngomong kan ya gak ngerti yon Pak. Saya Pak bukan gak ngomong Pak. Saya datang ke rumah dia ke sana dengan istrinya dengan tangan kanannya Pak Baroto saya menyatakan ini. Mas apa bener aku arep tuku iki ana dalane sak meter setengah? Heeh. Nggih wonten. Niki ki ambak sing sanjang. Lah sing tangan kanane Pak Baroto niku sanjang. Iku sak roku Mas sampean iso lewat kene iki sendika dawu. Sendika dawu Pak. Lelek dalane ngono lho Pak. Iki dhewe mbiyen to. Dalane ono gak kata tutup Pak. Ya wis ngene iku kan biyen dalan iki Pak. Sebelum dibeli Pak Sutno itu belum ada pagar ini Pak. Yang buat pagar ini Bapak Sutikno. Warga tahu semua. Pak Sutikno sapa? Bapaknya. Heeh. Ngoten lho Pak. Enggak asline itu dalan dulu lah. Jalan, akses jalan. Akses jalan lho. Ya kan mang ini sak dalan lho Pak, sak lewat to Pak. Bukan, artinya kan sebelah iku mbok gawe tempat usaha. Terus mbok bangun ono tempat-tempat. Loh lah iya kan ibaratnya lah wong tuku iku kan yo sesuai to Pak. Seta lah. Iku akses dalan enggak iki? Iki akses dalan ya wong kos-kosan Pak. Kan yo bener ya kan dalan. Bukan seta lah. Akses dalan kanggo umum.
Lah enggak kanggo umum, akses dalan kanggo umum. Ya ngakeh, Pak, sing lewat, Pak. Kan yo bener umum to, Pak. Lek pribadi sik umum. Terus awakmu bangun koyo ngene dapur-dapuran yang arep bareng iku mau. Mosok dalan tiga ngono. Lho, sik ta lah. Kan jangan telepon sapa kono, pengacaramu. Bukan telepon. Saiki lho, Pak. Yo, koyo PBB-ne yo luasé yo padha. Neng gone dan lokasi yo. Bu, itu jalan enggak sih sebenarnya? Depan lu jalan? Iya, jalan. Lu akses jalan lewat lu. Jalan kos-kosan. Ojo ngomong jalan kos-kosan, dalan. Dalane yo umum, bisa kos-kosan, bisa rumah tangga, bisa orang lain lewat cuma semua. Namanya jalan itu. Jelas, no. Iya. Muncul, Pak, muncul. Iya. Aku nang kene iki wis suwi. Aku yo nanda tangani aja di sampean. Iya. Tapi sing teko aku gak teko rene, tapi wong-wong teko nang ndi? Pos. Tapi sampean tanda tangan. Iya, tanda tangan ngerti aku. Iya. Tuh, tapi perlu saya cek ini, udah usah apa wis sampai tanda tangan ini. Lurahnya ngomong dulu. Ya, tapi setahu saya sejarah yang ada itu, Pak, bahwasanya patok dalam itu kok sampean masih bangun celokan itu ya terlalu banyak. Bener gak itu? Tata kau ini bener gak? Nek bangun ya karo, Pak, bangunnya karo. Nah, makanya itu sampean perlu tak jelas, no. Nek menurut kacamata sampean ini bener, Pak. Selokan dibangun. Ya di atas. Di depan itu. Selokan itu loh depan. Itu kan sebetulnya jalan kalau kita tarik garis itu. Loh, makanya dulu kan tak bilang kan, kalaupun gini Pak, kalaupun semua ini jalan itu ya, sing jembatan kecil, jembatan kecil dilurus, gak popo, gak masalah, sampai saya kecil jalan itu. Duduk. Loh, ini sama di telok di sini lah, di telok. Enang bisa. Hai, telok, ngelakon ya, telok. Masa, Mas Tokit liwat ke senggol bokongi. Loh, sita. Iya, ya, saya golbokin masalah gak kira-kira. Kata kau nih, masalah gak? Kan ngene lho. Lega iku masalah gak kira-kira? Masalah. Masalah iya. Kan? Awal mula awal mulai kan sing ngomong sing surat wae iku to. Kapan sing surat wae Bisri ambek Rauf to? Bener ya? Kapan hari ya? Kan akhirnya bener to. Iki ceritane dalan iki apa? Dikoken nekakno wong loro sing pernah duwe. Lah ya kan ya bener to, Pak. Tadi iki ceritane apa sih dalan iki? Iki dalan melu nggone ngarep apa dalan bareng ambek wong mburi ditatekno piye lah ditekokno gak gelem sing gak konso wae lho sampean kan wis ngomong to siap sampean gak sono kakno saya loh, siap iso lho iya mangkane kan ngono to Pak ya tadi ben-ben ngene sing duwe mbiyen ya to ambek sing duwe iki mbiyen ditekakno bleng ya to mari ditekakno. Kan kok harus carane iki dalan iki opo mbiyen iki? Kan kowe kelakatan bukti. Iku ulang iku lho ana BPN, ana BPN iku lho. Iku sono ana BPN iku lho. Peta bidange ana. Lah nang ndi CDC ta? Iku lho peta bidange ana. Peta bidange wis ana yang jelas. Ya. Kalau peta bidang ini iki gambar Mas iki Kak. Duduk-duduk karo beda itu. Duduk awal awal itu BPN. Ya, iku lho ana stapel iki. Si, yo. Nah. Peta bidang ini kan iki kan jalan utama. Ini ya. Lah iki ngene Mas Agus. Masih masih satu persil di dona itu kunang nih buri mesti orang jalanin nangar pong dalam cing utama nang kini ini loh pak loh ini loh sejarah loh loh iyo ini loh ya le aku ngomong nutup kayak biar jalan sama Rudi kan gini toh ya jalan ini loh pak belum dibeli Pak Sutek no bapaknya ini nggak ada bangunan ini pak satu tembok enggak loh nggak ada yang bangun bapaknya satu warga tahu semua yang kita anu kan ini harus steril Pak. Sik lho iki. Harus steril sik kowe. Terus aku winane ngurus Pak, njaluk surat riwayat. Awale kan 2009 ambek 2019. Luas induknya 414. Iya to. Ono aku. Ah, mari ngono, kan kate ngurus Pak, kan ngurus bareng-bareng, bleng. Kita ate ngurus ono riwayat ana. Luas induk kan 414. Lho iki kan sik 2019 luas induke 414. Nggih, leres nggih. Itu bukan Si aku tak omong sih. Ya, 414, ya toh. Kan kate ngurus toh Pak aku, Pak. Luas indek iku dadine 1400 lho. Kok aneh? Antara 2009 sama 2019 itu sama semua. Iki tak dene ngene kene kabeh. Kowe iki kan ketok persila. Aku winginane dikeki fotokopian. Awelek gak esok diwoco, mangkane gak tak terusno. Iki kan wis ngukur to iki. Iki wis ngukur. Amu dijak ngukur, gak ngukur-ngukur. Ya apa Blura, nanti Blura. Ya iki to. Si Blura, ngomong, Blura.
wis ono kesepakatan mule rapat to. Ya, sik iki enggak usah buka iki. Jelasno wis ta. Enggak usah ngales. Ya lurah jelasno. Iya, kan sudah mau mengajukan, cuman nggak kembali lagi. Iya, gini Bu. Nah, saya kan ini. Membuat ini berdasarkan buku yang saya kan selalu berdasarkan. Iya, betul, betul, betul. Oh, oh. Berarti kan ada kekeliruan Bu di 2009 sama 19. Waktu saya 2019 ngurus IPA itu sama sama 2009. Opo kok beda? Lah itu lho Pak, selisihnya 10 tahun lho Pak. Siku, aku serano di BPN. Aku BPN nanti jelas nggak ngono lho. Iku kan BPN, gak usah kon berasumsi dhewe dengan alasanmu seperti ini. Iya, nanti BPN sing akan menjelaskan dengan benar gitu lho. Iya, Pak. Malah berasumsi dhewe yo. Mbok kabeh mbok anggap bener kon dhewe lah. Ya wis, ngene ae. Ya apa ngene ae apa? Ngene Bu yo. Iki aku ngurusi alure piye? Sudah tapi tetep, ya. Tapi tetep iki lho sampean delok fotokopiane welek gak sik diwaca blas. Lho iya memang. Ya memang gitu buku lawas. Lho ya opo kretek yo ngono ah. Si. Bukan, ya, bukan masalah buku lawas. Lho iki iso wales masuk. Iki lho iso apik, Pak. Wis ngene lho, ojo ngomong apik eleke. Data otentik engko. Lek posisine iso diwaca, iku kan enak. Lho ngene kan iso diwaca. Ngene lho, ngene lho engko ngene BPN anu yo paham. Ono ojo mintri BPN, gak usah wong-wong kabeh mbok anggap kon bener dhewe kae itu. Lho iya, Mang. Nanti buktinya itu di BPN, ngono lho. Ya wis, kapan awakmu ngurus? Pengacaramu sing ngurus. Iya, Pak. Bolak-balik pengacar. Kon tanggungan wis diurus. Pribadine lu enak bolak-balik pengacara lah, opo nggih pengacara kon tak duwitmu ngono. Lho bukan tak ono duwit, ngene lho, Pak. Yo, dekne nggone sang tahun. Aku pernah mempersulit. Gak pernah dia mempersulit to, yo jano tak lewat. Lewat aku gak. Lho memang iki dalan. Lho lah iya, Pak. Lah iki memang dalan, ge dalan wong yo. Ngomong nutup sapa ngomong nutup? Pengacara lho. Saksi. Ngomong nutup kan lho. Pengacaramu lu ngomong nutup. Kalau nanti ini pertekawa sesuai bukunya dia, ini saya tutup silahkan saya gitu. Tadi hasil resepsi itu kan arogan ini enggak boleh. Ya sama-sama. Arogan ini enggak boleh nutup itu. Nutup nutup pian, Pak. Ya lah apa itu saiki. Pengacaramu lu ngomong. Lho lho, pengacara lek ngomong gak ngoleh ya gak dilapo ya, Pak. Lho lah iya mangkane. Mangkane lek jane tutup. Kan ngene lho. Ini kan jalan to jane. Asli ini kan jalan sih. Ini kan jalan to, umum jalan umum to iki. Lah lho. Kos biasa dia, Pak. Lah iya, enggak iki kan jalan umum, berarti jalan untuk warga. Semuanya warga boleh lewat sini kan gitu. Warga jauh, Pak. Kan kan warga. Data dalam diri, Pak. Warga iki Pak. Berarti saya enggak dianggap, Pak. Saya enggak dianggap, Pak. Iki jalan iki. Sampeyan gak dianggep lho RT lho tak nganggep aku yo. Jalan iki lho warga. Warga sih ini lho, Mas. Nah, lho. Jalan iki kan untuk umum. Iya, Bu Lura. Jalan kan untuk umum toh. Duduk dalane kos-kosanmu duduk umum. Jalan ini umum. Kalau dilihat di peta bidang. Paham enggak? Ya kok anu ya, Pak, ya. Pengacara nek. Ya, yo gak. Ngene kan kok BPN kan yo kok ndak peta bidang kuwi apa ya niku? Lang urusan BPN. Ya, enggak usah lah. Kalau kok tonggowan ya udah ditotonok blura, blura memfasilitasi. Wis jelas no. Awakmu ya iki proaktif ini BPN, awakmu ya proaktif. Dadi roh kejelasane ngono lho. Apapun yang diputusan BPN itu ini, udah Pak, yang benar. Ini Pak, kenapa kok aku ngi mundur? Karena kan alure memang kan teko jalur riwayat dhisik to, Pak. Lah riwayat dhisik 2019 saya aku duwe. Lah kan aku kan yo iki juga lho kenapa kok 2020 kok beda kan ngono to. Fotokopine yo welek gak iso diwaca, akhirnya aku mundur dhisik. Ngono lho, Pak. Alasan fotokopi gak diwaca. BPN iku punya data yang lebih komplit. Karena data di kelurahan itu ini kan sudah berpuluh-puluh tahun. Data kevalitamu barang iku tolong kekno kene coba sih kekno nang kelurahan kok cek dicekno bener ta iki data asline ngono lho. Lah kapan hari kan gak gelem buka waktu pertama itu. Awak dhewe iki Pak teko pertama gurung gak pengacara. Bukan ngene lho sik lah. Datamu lho datamu sing jare mbok anu tolong dikekno kok dicocokno secara otentik ngono lho. Mangane iku Pak pertama kali saya sebelum pakai lurah ya tos. Aku pertama gak gawe pengacara Pak. Tak gawe pengacara ya to. Lah dengan harapannya aku kelurahan netral buka no Pak iki lho ngene sampean lho kan karepan ngono to tapi ternyata yo beda maning Pak critane makane lho opo wong saiki kelurahan wis jelas kok beda sing beda apaan lho gak gelem buka nek terus piye sebelum ada pengacara Pak saya disumpah Pak saksine Pak RT di video sama istrinya Pak tak sumpah Mas tak ngarep Pak RT oke sumpah salaman Pak nggih apa yang diputusi kelurahan nanti kita harus sepakat. Wong lanang sing dicekel omongane. Oke, Bun, oke. Ping video istrine. Begitu budal Pak RT ada saksinya. Begitu berangkat ke kelurahan, Pak. Bulura ada rekamane.
Bulura menyatakan ini jalan Pak Toket siap bantu tenaga, siap bantu dana, siap untuk pembongkaran. Tapi buka enggak? Tapi niki enten rekamannya Pak. Loh. Tapi niki saya apa itu keberatan. Saya rundingan dulu sama ibu saya. Padahal mediasi di sini sama ibunya. Ibunya bilang Pak RT, Pak RT ini sudah saya wariskan anak, saya pasarkan anak. Tapi kenyataannya menggo. Terus begitu pengacara datang bunyi apa itu disuruh petak bidang ya kan. Saya urus ternyata dia tidak. Ya urusan lho iya aku udah belum lho iya aku udah belum lho ini lho Pak belum Pak Arte Pak Arte Pak Arte mana Pak Arte salahnya gini Mas, kemarin itu ada acara kegiatan di hari Jumat di kelurahan, sampean tidak datang, pengacara nggak datang, kelurahan sendiri yang nelpon gitu, harusnya sampean menghormati kita lah Mas. Sudah disebarkan undangan yang minimal datang. Nargailah lek diundang itu. Sampean juga masih ada kebutuhan dengan kelurahan, dengan ngurus surat-surat juga oleh kelurahan. Mosok jangan urip dhewe. Lho la iya kan lek menang-menangan berarti kan urip dhewe. Enggak mau. Gitu lho. Menangan, Pak. Oh. Kapan kamu? Ini pernah enggak ono masalah sama dengan ini kan ono masalah. Ini bermasalah ini lho. Masalah sing cita sih gede urip ning ngene iki pirang tahun, Pak. Gini, Pak. Itu kan ini kan rencananya kemarin itu istrinya sendiri yang bilang Pak ya ke rumah saya ini mau didek Pak jalan ini Pak. Berarti kan saya enggak dianggap punya jalan Pak. Didek piye? Bojo sampean sing ngomong Mas. Saya didek sing piye? Ya sampean takon bojo sampean dhewe. Soalnya rencana iku kan ngedek ngarep ngedek nyamping. Gini-gini, sekarang yang penting enggak usah bicara masalah itu, yang penting sekarang permasalahan jalan itu kita selesaikan, yang itu jalan harus bagaimana caranya. Saya kan juga memberi gambaran. Dulu itu memang ini jalan setapak memang untuk warga-warga sini kan ini sebidang jalan tanah. Umum. Ya. Jalan umum. Ya, gini Pak ceritanya. Sebidang tanah ini dijual sepenuhnya enggak bisa. Dia jual petak. Ya. Jual petak oleh Pak Bisi dibeli oleh Pak Raup. Setelah Pak Raup dilimpahkan dijual oleh Pak Pak Tokit. Lah, saya lihat jual belinya di situ ada tulisan jalan menuju ke depan itu 1,5 meter. Itu aja yang dibuat acuan, Pak. Sebelum itu dijual ada. Ke Pak Sepenya dulu. Ya wis, jalan kan jalan umum sudah. Ya. Maksudnya kan jalan umum. Ya wis, sebagai jalan umum. Anu Pak Kawat, kabel duri sini, Pak. Ini dulu kabel duri, Pak. Sebelah itu apa? Kok tanah kosong? Tanah irigasi, Pak. Berarti ke jalan inspeksi. Ini dulu, Pak. Ini jalan inspeksi. Enggak kawasan ndak iki. Berarti ke jalan inspeksi, Bu. Kalau sebelah tak pikir ke bangun, enggak sungai. Sungai. Yo iki jalan inspeksi. Sepadan inspeksi ini mesti ada biasanya, mesti itu aturan sudah. Kalau sungai mesti ada jalan inspeksi. Kalau untuk kebakaran biasanya itu dipakai untuk bersih-bersih. Itu loh, ini jalan inspeksi berarti kalau jalan umum. Jadi kalau di temboknya ini kan berarti menghai. Menghai kalau sebelah itu sungai. Paham kamu? Ya sini aku tak anu nih, tak telepon nih mana. Pengacara nih. Hati kok podo tau engko. Teke duwe. Celon nang pengacaramu saiki. Ya ngopo. Enggak celon sampean. Warek ning Jakarta, Pak. Celon urusan ya. Oh niku. Oh niku gak isin delok wong wae tonggo-tonggomu niku wis kena pojok koyo ngono. Mbok yo sing legowo jadi wong iku. Ngono lho. Wong mesti delok tonggomu delok kabeh kok nyalon kon kabeh iki. Hah? Tonggomu lho delok kon kabeh. Kok gak isin ta? Apa isin Pak aku, Pak? Hah? Yo isin lah menang-menangan ngono. Aku menang-menangan tali. Delok, aku mengacuannya PBB, Pak. Aku bayar sesuai. Iki jalan apa dudu sik? Gak iki jalan apa dudu? Berarti PBB ini salah berarti lak ngono aku. Ya iso salah, bisa juga salah. Ya, berarti bisa. Sama nyalakno PBB juga berarti ya. Bisa. Loh, bisa juga salah. Paham? Jadi seperti punya aku Mas ya. Bisa juga Mas, salah. Saya itu 36, Mas. Oh, tapi saya bangun oh, saya 35 tetap saya majuki 36. Tapi sesuai bangunan saya 35. Bisa juga salah. Gitu loh. Kalau nurut anu ni BPN jelas sih, bukan tidak mungkin. Lo, jalan itu, jalan umum ini, jalan inspeksi. Iya, yang depan nanti kita. Ayo kita lihat yang depan. Ini sebetulnya jalan Pak. Oh, iya. Jalannya rumput tengah. Karena ini jalannya rumput menanggal, batasnya sungai ini. Cek ngerti di aku segitu, cek ngerti kalian ini. Di, sama. Cek rumput fisike. Gus, Gus, Agus. Ini kan sungai. Nah, sungai itu pembatas. Nah ini jalannya rumput menanggal, ini jalannya rumput ya. Tengah, sama rumput tengah dihabisin sama warganya. Salam, Mas, ya. Red, mari.
Mandi, mandi, mandi. Mandi. Ayo mandi ya, sarapan mandi. Pembersihan ini. Jalan melu. Termasuk itu ya jalan ya. Ini mau jalan kan bersih non. Mau jalan umum itu. Oke. Iya. Wis gak usah melebar yang ana ini kusuna wis iki. Iki jelas iki saluran di atas bangunan ya. Sing kono kan jalan Mbak jelas. Iya. Wis segera di anu bulura ya. Ayo. Sekusi aja gak apa-apa. Wong jelas kok ngene BPN-nya jelas kok. Bapak ini jelas itu. Kamu lah diundang luran teko. Pengacaramu bareng tekakno. Ya ndak ada, Pak. Dongkol aja di luran diundang nek karo anu. Pokoke gak ndak ada anu. Ngono lho. Ndak ada. Paling gak awakmu dhewe kan yo iso teko, aja sampai menghindar. Karena kon sik butuh dengan kelurahan. Pajak-pajak omahmu yo ono kaitan dengan kelurahan sian, ngono lho. Semua kependudukan macam-macam ya ada hubungannya dengan kelurahan. Rung tengah ya bisa. Belum. Belum. Set anu setro ya, Mas. Jadi oh duduk kok ngene sih. Titip aset, Pak. Titip aset. Titip aset gitu loh. Manggone gak yang ngene. Nah, nah. Tempatnya di sini, Pak. Nah, itu. Di sini bertempat tinggalnya di sini. Oh, gurung pindah tempat. Loh. Itu kan oh. Dulu rumah orang tua ya, Pak, tanah ya, Pak. Oh, setro aslinya. Yo, ini Mas Agus saiki ya. Ya jujur ya iki kabeh gak kak nangani kasus sampean tok ya. Wong-wong iki barang kok nangani masyarakat akeh. Kapan diadak no mediasi nang kelurahan ngomong ayo enak ya kan enggak, gitu Pak Rudi enggak mau izin bukan mediasi oh, lagi udah eksekusi rapat eksekusi rapat eksekusi oh lah oh. Kalau memang itu bolak balik wis mediasi sudah tahu di fisiknya kan Pak itu aja monggo monggo ya dari Pak Polsek kalau orang ikut siap, nanti ya semuanya awakmu tekan lo pengacaramu ya ya lo jangan sampai menghindar karena kan DP duduk penduduk ini sih an lo iya kan kan guru penduduk sini, lah iya kan guru penduduk sini, itu loh harus ngikuti aturan kelurahan sini, kayak song GKP DW, itu kapan belura kira-kira di minggu depan, minggu depan ya, minggu depan, tempat nak keluramu, itu kecamatan kan yang punya satu kecamatan, iya kecamatan, nanti gak anu aku juga tak datang, itu loh, terus gak usah takut-takut, udah polsek kan. Kita cari kebenaran aja, bukan cari masalah ini, ya loh. Ya, kita cari kebenaran, bukan cari masalah. Karena si siapa, jenengmu? Pet, iku wis ono ikune, ukur BPN sudah ada. Jadi tinggal awakmu ya, apa cocok-cocokan kok ya apa ngaran sana. Wis gitu ya, Bulur ya. Wis langsung ada putusan enggak? Oh, Bulur wis. Tenang aja, ada masalah. Enggak usah wedi karo pengacara uga. Kita cari kebenaran kok. Buka-bukaan iki Pak ya meneh buka bukune kelurahan pisan. Soalnya selama nang nggone kelurahan enggak pernah dibuka. Iya. Lah riwayat wis dibuka no, lak digolek kok. Gak anu to ya, enggak usah. Bulura yo paham lah, bulura gak ngawur, gak ngawur orangnya. Gitu loh. Semua itu pakai data. Dengan data seperti itu. Makanya bulura BPN berani mengeluarkan surat seperti itu. Gak awur-awuran enggak iki. Oh, lah konan si perkiraanmu menurut perkiraanmu dong mutol lah menurut kamu. Aduh, makanya kok dicocok nih data ya, kayak orang kelurahan lo. Cocok nih BPN, kena mui keliru gak? Oh, nolak keliru ya wes. Harus legowo kamu. Cocok deh kayak barang-barang kanggo kepentingan kos-kosamu, kan begitu. Karena aku tak lihat itu sebelah sungai-sungai kalau berarti jalan inspeksi, sepadan inspeksi namanya. Paham, sepadan inspeksi. Gak paham aku. Lah, ngerti tak? Sepadan inspeksi, ngono lho. Iya. Ya udah, gitu Pak ya. Nanti hadir Pak anu ya. Oh, oke. Ya, sampai hadir semua ya. Siap. Oke. Oke, makasih oke, Pak. Ya. Baru sih. Oh. Bagus. Yo. Pak. Itu anakmu tak? Oh, ya wis oke. Siap. Lurah, oke. Siap. Ya, makasih. Kenapa? Pernyataan apa? Saling mangke kuatir e mboten dite male barangkali kalau enggak ada. Wis akeh wong makke koyo ngene lho. Wong dhek ijen iki lho sak meneh wake. Ya udah ya cek akeh lho ya. Heeh. Iki kari celo aing padha aku data sih. Iya wis kudu cocok nang ngene BPN lah ngono lah. Iya lah. Ngono. Enggak usah ruwet-ruwet. Salah sangat Bang. Heeh. Iya. Ya wis.